Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Saya Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Menyampaikan selamat Hari Penyandang Disabilitas tahun 2021 yang kita peringati setiap tanggal 3 Desember. Sahabat sekolah dasar dimanapun berada, setiap anak memiliki hak untuk mendapat pendidikan. Pendidikan yang mampu mengantarkan mereka menjadi generasi emas Indonesia. Mari penuhi hak anak-anak kita dengan mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Bersama kita upayakan sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang inklusif. Dengan semangat merdeka belajar, mari tingkatkan kolaborasi, kebersamaan, gotong royong mewujudkan pendidikan yang inklusif di setiap jenjang satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah dasar. Dengan memperingati Hari Disabilitas, mari kita bangun semangat bersama. Wujudkan Indonesia maju, Indonesia tangguh melalui kepenyiapan SDM yang unggul. Menyiapkan tunas-tunas bangsa, tunas-tunas Pancasila sebagai generasi emas. Semangat untuk seluruh sahabat sekolah dasar dimanapun berada, mari kita tingkatkan kolaborasi, gotong royong, saling menyayangi, saling mengasihi untuk kita semua. Terima kasih dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.